Seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung berinisial ZR ditangkap di Jimbaran, Bandung, Bali oleh Kejaksaan Agung pada Kamis sore. Penangkapan itu terkait dengan perkara vonis bebas Ronald Tadur yang didakwa menganiaya sang kekasih hingga tewas. Penangkapan pensiunan pejabat Mahkamah Agung berinisial ZR dibenarkan oleh Kasih Penkum Kejaksaan Tinggi Bali. Penangkapan dilakukan langsung oleh tim dari Kejaksaan Agung. Selanjutnya tersangka dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk menjalani pemeriksaan awal. ZR diketahui merupakan mantan Balitbang Mahkamah Konstitusi. Usai menjalani pemeriksaan maraton dari sore hingga malam, tersangka langsung diterbangkan ke Jakarta. Sosok ZR diduga berkaitan dengan perkara vonis bebas Ronald Tadur yang didakwa menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Memang benar, di malam ada tim dari penyidik Kejaksaan Agung menangkap satu orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal. Dan tadi pagi langsung dibawa ke